Hai, assalamualaikum. Terima kasih kepada semua yang hadir ke channel Fiksyen Syasha. Jadi untuk video kali ini, aku akan bacakan kisah yang dihantar oleh seorang follower Fiksyen Syasha yang ingin dikenali sebagai Syafiq. Kisah ni bertajuk Pocong Terbaring di Tengah Jalan. Okey, jom kita layan kisah ni. Tahun 2015, aku melangsungkan perkahwinan dan kami menyewa sebuah bilik secara sementara di Bukit Jalil sementara mencari rumah lain. Isteriku juga seorang anak kapal sepertiku. Jadi, kami sedia maklum dengan jadual penerbangan masing-masing dan kerap kali tidak berpeluang berjumpa di rumah memandangkan masing-masing mempunyai jadual penerbangan yang berlainan. Pada hari kejadian, isteriku berada di rumah menanti kepulanganku. Walaupun jam sudah melepasi 12:30 malam, kami telah berjanji untuk keluar makan lewat malam bersama. Aku yang baru saja touchdown dari penerbangan bergegas ingin pulang ke rumah. Oleh kerana bukan malam minggu, jalan agak lengang memudahkan perjalananku memandu sedikit laju. Akhirnya aku tiba di simpang 4 bersebelahan sebuah kolej di Bukit Jalil, di mana jarak lokasi tersebut dari rumahku semakin hampir. Sedang aku memandu perlahan menyusuri jalan ke arah rumahku, aku terlihat seakan-akan kain kotor yang dibungkus dalam keadaan terbaring di tengah jalan. Jarak aku semakin hampir dengan bungkusan itu, sedikit pun tidak terlintas dalam fikiranku apa-apa yang menyeramkan. Sampailah aku cuba mengelak dari melanggarnya. Tiba-tiba bau kapur barus memenuhi ruang di dalam keretaku, disulami dengan perasaan terkejut dan meremang. Ah sudah, dia datang pula. Aku mula memecut tanpa menghiraukan isyarat lampu trafik. Bertambah gusar aku memikirkan aku perlu mencari parking di luar kediaman memandangkan tuan rumah tidak menyediakan parking kepadaku. Aku berlari anak sambil menarik beg naik ke rumah. Sampai saja di rumah, aku mengambil keputusan untuk tidak memberitahu istriku bagi mengelakkan rasa takut dalam dirinya. Program asal untuk keluar juga aku batalkan dengan alasan aku kepenatan. Di dalam bilik mandi, aku terbayang-bayang apa yang aku lihat tadi. Tertanya-tanya, adakah itu yang dikatakan pocong? Usai mandi, aku terus tidur. Isteri aku sudah pun dibuai mimpi indah. Selepas seharian bekerja, jarang sekali untuk aku terjaga di tengah malam. Tapi tidak untuk malam itu. Aku terjaga. Dalam keadaan mamai, aku terlihat di bucu bilikku. Sekujur tubuh berbungkus dengan muka yang gelap dan bermata kehijauan melihat tajam ke arahku. Aku tergamam, mulut terasa seperti dikunci untuk berkata-kata. Aku pantas mengejutkan istriku di sebelah. Dalam keadaan separa sedar, istriku bertanyakan kepadaku, kenapa? Dan apabila aku memandang semula ke arah bucu katil, makhluk itu sudah pun tiada. Barangkali takut pada istriku yang aku juga kadang-kadang terasa demikian. Aku menyuruh istriku untuk sambung tidur semula. Setelah agak beberapa lama, mataku seperti digam. Tidur seperti tiada apa-apa yang berlaku. Aku terjaga buat kali kedua dan kali ini dia berada betul-betul di atas muka aku. Melekat rapat di atas siling dengan dibaluti kain yang lusuh dan melayang-layang tepat melihat ke arahku. Aku beristighfar panjang dan melaungkan Allahu Akbar. Seraya dengan itu istriku terjaga. Ingin saja aku menceritakan kepadanya, tapi khawatir jikalau ia memberi kesan kepada istriku. Sekali lagi aku hanya memberitahunya, aku bermimpi.
aku terus bangun dan mengambil wuduk. Aku membiarkan lampu tandas bilikku menyala. Aku duduk di tepi katil, membuat konklusi sendiri. Barangkali benda ini mengikut aku dari luar tak? Lepas dari kejadian ini, aku akan pastikan bilik aku sentiasa gelap untuk memudahkan aku tidur. Namun semenjak kejadian tersebut, aku akan tidur dengan satu lampu kecil dibiar menyala supaya aku boleh memerhati kalau-kalau ada yang melihatku dalam diam. Sekian. Oke, itu dia kisah yang bertajuk Pocong Terbaring di Tepi Jalan. Kalau korang ada kisah sendiri yang hendak korang hantar dan ingin FS bacakan sendiri, bolehlah hantar ke fictionsyasha.com dan klik pada bahagian atas blog tersebut, ada hantar kisah di sini. Oke, sampai jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.